Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maria Fania yang hadir nih menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita dan tentunya telah dikemas secara apik dalam Top File. Nah, kita akan beralih ke informasi berikutnya nih pemirsa. Setiap negara pasti memiliki batas wilayahnya masing-masing. Nah, Fani akan kasih tahu ke kalian, mulai dari perbatasan dunia yang unik hingga yang berbahaya loh. Nah, langsung aja check this out. Aduh, unik-unik banget ya, berbagai perbatasan di dunia sampai ada dinosaurus. Terus juga ada yang berbahaya juga kan ya pemirsa. Nah, berikut ini Fani punya info nih tentang para pemain sinetron Ikatan Cinta yang cantik dan tampan. Tapi bagaimana ya foto zaman dulunya? Penasaran kan? Nah, berikut infonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang kelanjutan mengenai vaksin COVID-19 pemirsa. Kira-kira udah sampai mana ya prosesnya? Nah, berikut informasinya. Pemirsa, setelah ini nih, Fania masih akan kembali lagi dengan informasi dari dunia kepolisian. Tentang apa ya kira-kira? Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Top Files. Wow, memang keren banget ya aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Nah, seperti yang kita ketahui nih pemirsa, anggota polisi seringkali menyamar dalam aksinya mengungkap kasus kriminal. Nah, hal ini tentunya memunculkan pertanyaan untuk sebagian dari kita. Kok bisa sih seorang polisi berambut gondrong ya kan dan juga terlihat seperti masyarakat biasa? Nah, Fania punya jawabannya loh. Langsung aja kita lihat yang berikut ini. Kembali lagi di Top Files. Pemirsa, Fani akan mengajak kalian keliling dunia nih, melihat segala keunikan berbagai negara yang ada di dunia. Nah, mulai dari yang terbersih hingga yang terkotor. Dan informasi berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita dengan serangkaian informasi lainnya. Fani pamit undur diri dulu, ketemu lagi nanti, tetap jaga kesehatan dan saksikan terus Top Files setiap hari hanya di iNews. Bye-bye.